Beberapa waktu terakhir media sosial dihebohkan dengan video perzinaan di tempat terbuka, bahkan ditonton orang-orang dari atas gedung kantor. Awalnya terlihat mengambil pemandangan disertai dengan pohon seperti videografi, namun tidak diduga ada adegan mesum di belakang gedung tersebut. Sontak pemandangan itu membuat heboh dan ricu pegawai kantor serta mereka berteriak histeris melihat tindakan tidak senonoh yang dilakukan di tempat umum. Dan lebih ironi, pasangan mesum tersebut wanitanya menggunakan kerudung, padahal sejatinya kerudung sebagai simbol religi yang pemakainya adalah orang yang taat beragama. Wanita berjilbab ini duduk mesum dengan pria yang mungkin saja pacarnya. Ciri semakin dekatnya hari kiamat adalah maraknya perzinaan dan dilakukan terang-terangan, disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tidak akan terjadi kiamat hingga ada beberapa orang yang melakukan hubungan intim di jalan-jalan seperti keledai. Dalam hadis lain Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan hancur umat ini sampai golongan pria mendatangi kaum wanita, lantas menggaulinya di jalan. Orang yang paling baik di antara mereka saat itu menyampaikan, lebih baik seandainya engkau menutupinya dengan melakukannya di belakang tembok ini. Makungguh benar apa yang Rasulullah sabdakan. Betapa sabda tersebut benar-benar telah mewujud nyata di sudut kota Jakarta. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan seperti ini.